Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian tabung gas 3 kg di warung yang berada di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Jumat pekan lalu. Dalam rekaman terlihat dua pelaku membawa kabur tabung gas LPG 3 kg dari warung dengan cara berpura-pura berbelanja. Saat itu pelaku datang dan berbelanja. Saat korban lengah, pelaku yang lain langsung beraksi membawa lari tabung gas LPG. Korban sempat berteriak namun pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Nah itu jadi dia lewat ke sana motornya. Terus dia belanja itu minuman. Sudah ngelayani, jadi aku ke situ dulu, keluar sebentar. Nah, tiba-tiba ini pas aku lah keluar, langsung di meknya gas itu. Nah, sudah tuh langsung kabur ya. Aku tuh gak pulih gimana, pas dia lah ngembek tuh, nah baru jingok lah, manggil-manggil, gak kate keluar. Oh, sempat berjerit aja? Iya, sebelumnya peristiwa serupa terjadi di warung ini dengan cara yang sama. Rencananya korban akan melaporkan pencurian tersebut ke polisi. Muklas Deferensial, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.